Meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Iran justru semakin unjuk kekuatan militernya. Terbaru, Iran sedang menggelar latihan militer gabungan dengan Angkatan Laut Rusia dan Oman. Latihan yang diberi nama IMAX-2024 ini digelar pada Sabtu 19 Oktober 2024 di Samudra Hindia. Dikutip dari Al Arabiya, selain diikuti Rusia dan Oman, IMAX-2024 juga disaksikan oleh 9 negara lain. Adapun tujuan dari latihan ini untuk meningkatkan keamanan kolektif di kawasan serta memperluas kerjasama multilateral. Selain itu, latihan militer gabungan ini juga bertujuan untuk unjuk kemampuan dalam menjaga perdamaian, persahabatan, dan keamanan maritim. Angkatan Laut Iran, Rusia, dan Oman akan menjalankan latihan untuk memastikan keamanan kapal-kapal dagang yang melewati perairan internasional. Media Iran tidak mengungkap sampai kapan latihan ini akan berlangsung.